Gawat. Eh, Pak, ya. Apa anak Cemini baru siap makan tadi di situ? Bukan, Pak. Kan tadi saya puasa siangnya. Bapak kan udah makan. Ya ini buat saya berarti. Enak, Pak. Ah, pergi sana, pergi. Bapak, Bapak mau ya? Pergi sana. Enggak, Bapak. Eh, Pak, punya lebih. Saya, Pak. Pak, Bapak rakus juga sama duriannya ya. Tapi ini emang durian enak banget. Tapi masih ada dua. Gak ada parang, batu pun jadi. Yang penting belah durian. Wah, pemirsa berhasil. Hangatnya mentari memberi semangat pagi ini, dan gemericik aliran sungai Gangsal segera mengingatkan saya bahwa hari ini adalah perlombaan pacu rakit atau mendayung rakit menggunakan galah akan segera dimulai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kebiasaan suku Talang Mamak dalam memeriahkan hari kemerdekaan Republik ini adalah dengan pacu rakit, yaitu memacu rakit secepat mungkin menuju garis finish mengikuti aliran sungai Gangsal. 1, 2, 3, mulai! Sumpah, adrenalin di sini terpacu banget. Bahu-membahu dan saling menyemangati. Di posisi pertama ditempati Anto, sedangkan saya harus puas dengan posisi kedua. Semi curang. Terjadi kecurangan. Harusnya tadi yang menang itu gue, bukan dia. Merdeka! Merdeka! Perasaan senang dan puas kami rasakan saat kami berada di sini bersama saudara sebangsa dan setanah air, suku Talang Mamak. Tapi perasaan itu berubah menjadi haru dan sedih, karena kami harus segera pulang, meninggalkan orang-orang terkasih.